Untuk sekalian, sebagaimana dokumen hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh pemeriksa kesehatan dari KPU, sudah memeriksa bahwa semua bakal pasangan calon pada kesempatan pertama yang hadir di laporan KPU mendaftar dan memang sekuensinya untuk kesempatan pertama untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar. Itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa yang pertama hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua menjalankan tugas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua kesempatan kedua yang hadir didaftarkan. Kemudian juga konsekuensinya pemeriksaan kesehatan pada kiri dan kedua. Hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa yang disampaikan kepada KPU disimpulkan bahwa bakal pasangan calon presiden wakil presiden ini dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai pasangan calon. Ini oleh tim pemeriksa dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua hasil pemeriksaan in detail dilampirkan kepada KPU melalui berikut surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.